Neymar akhirnya resmi bergabung dengan Al Hilal. Klub kaya raya Arab Saudi itu sukses memboyong Neymar dari PSG dengan rayuan gaji bernilai sangat fantastis. Al Hilal merekrut Neymar secara permanen dari PSG dengan biaya transfer yang tidak main-main. 90 juta euro dibayarkan untuk bisa menebus bintang asal Brazil tersebut. Neymar merupakan pemain kelima yang didatangkan Al Hilal di bursa transfer musim panas 2023. Sebelumnya, Al Hilal sudah menggait Malcolm, Ruben Neves, Sergej Milankovic-Savic, dan Kalidou Koulibaly. Gaji Neymar di Al Hilal. Al Hilal mengikat Neymar dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, nominal gaji yang didapat Neymar di Al Hilal sangatlah fantastis. Dalam 2 tahun masa kontraknya, Neymar bakal menerima bayaran mencapai 300 juta US dollar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Kontrak Neymar tersebut tak disertai dengan opsi perpanjangan. Tak cuma itu, gaji Neymar di Al Hilal bisa bertambah hingga 400 juta US dollar jika ditambah dengan bayaran tambahan dan perjanjian soal hak komersil. Detail gaji Neymar. 2 tahun, 300 juta US dollar, sekitar 4,5 triliun rupiah. Per tahun, 150 juta US dollar, sekitar 2,25 triliun rupiah. Per bulan, 12,5 juta US dollar, sekitar 187,5 miliar rupiah. Per pekan, 2,8 juta US dollar, sekitar 43 miliar rupiah. Per hari, 411 ribu US dollar, sekitar 6,3 miliar rupiah. Per jam, 17,3 ribu US dollar, sekitar 264 juta rupiah. Per menit, 288 US dollar, sekitar 4,5 juta rupiah. Per detik, 4,8 US dollar, sekitar 76 ribu rupiah.